mau saya jadi driver ya. Cuman karena untuk saat ini mencari pekerjaan itu susah, ditambah umur saya sudah 28, sudah punya anak juga, jadi mengharuskan saya untuk mencari pekerjaan, dan hasil saya dapat pekerjaan di Grab 21 tahun. Suka dukanya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Sukanya paling cuman saat kita dapat orderan, saat hujan gede biasanya kita suka dapat tips dari 5.000 sampai 20.000 paling gede. Terus kadang juga dari pihak resto suka ngasih makanan atau minuman. Kalau dukanya sendiri banyak ya, contohnya salah satunya kalau orderan dari bike penumpang, kadang penumpang suka bawa lebih dari satu orang, dua atau tiga orang, kan itu nggak sesuai dengan ini ketentuan peraturan. Terus juga ada orderan express yang dimana kita dari ketentuan Grab paling cuma 1 kilo 2 kilo antar barang, tapi kadang si konsumen suka bawa lebih gede barangnya, muatannya lebih berat. Terus ada juga orderan food tunai yang harusnya kita tagih uang tunai ke konsumen, si konsumen malah nggak ada di lokasi, dihubungi nggak bisa. Dan yang terakhir pernah saya nganterin food makanan seharga 100.000 lebih, di jalan jatuh, alhasil saya nggantiin uang segitu yang padahal pendapatan saya sehari nggak sampai 100.000. Itu kalau penanggulangan terkait order fiktif itu kayak gimana sih? Kalau order fiktif sendiri, alhamdulillah untuk pihak Grab mengganti asal kita mengajukan dengan benar sesuai ketentuan, yaitu foto struknya, makanannya juga, terus dikasihin ke yayasan biasanya.